Binkamtibmas Kelurahan Kebonjeruk Polsek Kebonjeruk Polres Metro Jakarta Barat Aibtu Yayan Mulyana bersama dengan Kanit Binmas Polsek Kebonjeruk Ibtu Suparman, Kanit Binmas Aibtu Jordan Siregar, sambangi tokoh agama Ustadz Soleh Mahmud sekaligus mendeklarasikan bahwa pemilu tahun 2019 telah berjalan aman dan damai. Semoga Allah memberikan pemimpin yang kegiatan ini sesuai dengan arahan dari Kapolsek Kebonjeruk AKP Erik Ekananta Sitepu yang mengatakan kepada seluruh personil Polsek untuk menghimbau dan mengajak para tokoh agama dalam mendeklarasikan pemilu tahun 2019 telah berjalan dengan damai, aman, dan lancar. Dari Jakarta, Aibtu Yayan Mulyana, Tribrata TV, Salam Tribrata. Pemilihan umum sudah berjalan.